Reni warga Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Senin pagi mendatangi Mapolda Kalbar untuk melaporkan adiknya Agustinawati yang hilang 1 bulan silam. Agustinawati diketahui hilang oleh pihak keluarga pada awal bulan Agustus. Saat itu Agustinawati pergi dari rumah menggunakan sepeda dan tak kunjung kembali. Berdasarkan informasi, saat itu Agustina mengayuh sepeda menuju kota Pontianak. Pihak keluarga hingga kini telah meminta bantuan semua pihak, termasuk Dinas Sosial dan Kepolisian. Yang dilakukan sama pihak keluarga untuk mencari ini udah melapor ke polisi atau? Polisi Siantan, polisi Jungkat, udah lapor Dinas Sosial, kita udah susuli rumah sakit, Satpol PP, rumah sakit, udah kita sekarang. Dijelaskan sekali lagi, kapan Bu hilangnya? Hilangnya tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 kemarin, pakai apa dia pergi? Dia pergi pakai sepeda. Eriani berharap adiknya agar segera ditemukan dan pulang, berkumpul kembali dengan keluarga. Eriani juga meminta masyarakat, khususnya warga kota Pontianak, agar menghubungi pihak keluarga jika menemukan Agustina dengan menghubungi nomor 0852-4995-0387. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.